Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Kikusumo, bongkar ramalan mengerikan. Bencana gerakan air merenggut banyak korban. Kikusumo menerawang kejadian tahun 2021 yang bikin geger Indonesia. Dia meramal akan ada bencana besar yang terjadi sepanjang tahun. Dengan menyebut tahun 2021 ialah tahun kerbau logam. Logam yang diartikan sebagai sesuatu yang kukuh dan kuat membuat bencana yang berasal dari bumi. Lebih minim dari tahun-tahun sebelumnya, John. Meski bencana yang lebih dahsyat justru sedang menanti Indonesia. Bencana tersebut berasal dari unsur luar bumi, yakni air dan angin. Gerakan air dan sesuatu yang menggerakkan di luar tanah diungkap Kikusumo dalam kanal YouTube Ganjil Misteri. Untuk bencana angin yang sedang mengarah ke Indonesia, diprediksi dalam volume yang besar. Menurut hasil terawangannya, John, Kikusumo memandang bencana itu terlihat mengkhawatirkan. Banjir air mata akan mewarnai di tahun 2021 dengan berbagai bencana yang melibatkan angin dan air yang akan menerpa Indonesia ke dalam beberapa periode. Selain itu, John, ada pula bencana yang melibatkan gerakan air yang juga tak kalah mengerikan. Bahkan sejumlah korban jiwa akan terenggut dalam peristiwa itu. Meski urusan hidup dan mati milik Tuhan, sehingga Kikusumo menyarankan memperbanyak ibadah. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.